Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing semua, sahabat microfishing, pecinta microfishing semua. Hari ini saya tidak mancing teman-teman. Jadi hari ini saya mau unboxing sebuah paketan yang dikirim dari Mas Andre Microfishing. Jadi ini adalah joran untuk mancing ikan-ikan kecil ya teman-teman. Bagaimana isinya, kita unboxing aja ya teman-teman. Kita langsung unboxing teman-teman. Wow, nggak ada lagi ya? Ini, di ini ujung jorannya ada di dalam ya. Cukup aman untuk packingnya teman-teman. Oh iya, saya ucapkan untuk Mas Andre Microfishing, terima kasih Mas jorannya Mas. Semoga nanti jorannya cepat amis ya. Nanti pasti saya coba ini. Bagian sambungnya. Kok ini langsung. Oh, jadi ini pakai ujung tegek teman-teman. Ruas yang nomor 2 mungkin ya. Ini karbon solid ya teman-teman ya. Pasti kuat lah ikan 2 sampai 4 jarian tuh insyaallah masih kuat ya teman-teman. Ke pipanya ini. Ini cukup aman. Aman lah menurut saya. Langsung pakai ya. Jadi ini ada
6. Ini ada 6 ruas, teman-teman. Ini untuk sambungannya ini pakai TG ya, pakai TG. Ujung TG ini mungkin yang ruas 2 sampai 3 itu. Untuk finishingnya nih bagus, teman-teman. Coba lihat ya. Finishingnya cukup bagus ini. Kita pasang aja, teman-teman ya. Kuat ini, kuat lah menurut saya. Kita coba lihat bendingnya, teman-teman ya. Ini bro, bendingnya ya bro ya. Kita coba lihat di sini. Mantap nih, teman-teman. Ini lentur nih. Mancing ikan-ikan water nih, rekomend lah menurut saya. Oke, teman-teman. Jadi ini bahannya pakai solid carbon, teman-teman. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 180 cm, teman-teman. Kita beli dulu ya. Bendingnya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau bending joran, ini caranya seperti ini, teman-teman. Jangan di pegang tengahnya, jadi itu rawan patah, teman-teman. Jadi kita pegang ujung sama ujung aja, teman-teman. Jadi ini warnanya kuning, ada biru-birunya, teman-teman ya. Ini ada 6 ruas. Mantap lah menurut saya. Kita coba aja di spot aja ya, dari ikan yang narik ini. Jadi karena ini joran handmade ya, teman-teman. Ini enggak ada spesifikasinya. Menurut kalau katanya pembuatnya Mas Andre itu, jadi ini kekuatannya ini masih bisa untuk ikan-ikan lele yang seperti lele konsumsi gitu, teman-teman. Untuk ikan water pasti bisa lah. Jadi untuk ikan yang ukuran 2 jari sampai 4 jari itu insya Allah masih bisa, teman-teman. Biasa kita pintar-pintar menyiasati aja ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang berminat dengan joran ini, nanti saya kasih nomor WA ataupun nomor teleponnya, teman-teman ya. Untuk di Facebook itu ada namanya Mas Andre Microfishing. Jadi nanti kalian yang ingin pesan joran ini, kalian bisa hubungi Mas Andre langsung ya. Oke, teman-teman, sekian untuk review hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.